nggak tahu ini orang atau enggak ya. Di saat para pemuda ini lagi asik nongkrong, tiba-tiba mendadak bubar karena hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama New Wakar ini. Cuk. Ada Angga, ya masih gitaris kita. Ada Angga, ya masih menanti. Terus saksikan Saat kameramen tiba-tiba diam karena menyadari ada sesuatu yang aneh di belakangnya, yang lain pun ikutan heran. Dan setelah ia menoleh ke belakang, terlihat jelas wujud kepala melayang yang diduga merupakan penampakan kuyang. Sontak ia pun refleks untuk lari, begitu pula dengan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama New Wakar ini. Cuk. Ada si gitaris kita, ada Harga, ya senang, masih menanti. Terus saksikan ada yang aneh di belakang anak ini, dan ketika didekati, tiba-tiba. Awalnya muncul kepala wanita misterius yang tampak sangat pucat dari balik sofa. Namun saat mulai dikejar, aneh sekali, sosok tersebut hilang seketika. Nekat banget pria ini, saat cosplay jadi pocong, coba kalian perhatikan, tiba-tiba ada penampakan aneh yang berhasil terekam. Terekam dengan sangat jelas, ada penampakan sosok putih yang melesat melayang, kemudian menghilang. Diduga jika penampakan itu merupakan hantu kuntilanak. Namun pria yang sedang cosplay menjadi pocong itu sama sekali tidak menyadari adanya hal aneh ini. Baru mengetahui di saat ia memeriksa ulang hasil rekamannya. Karena mungkin hanya ini akses satu-satunya untuk pulang, pria ini memberanikan diri untuk melewatinya, meskipun sebenarnya ia sangat takut. Guys, gue baru dari Indomaret, dan gue habis belanja di Indomaret, dan sekarang waktu mau balik ke kos, dan di ujung itu kayak ada orang atau apa, gue nggak tahu ya guys. Dan ini cuma jalan satu-satunya untuk ke kos gue gitu. Oke, kita deketin aja ya, okay? Pelan-pelan. Gue nggak tahu ini orang atau enggak ya. Hilang anjir, kemana tuh orang? Hilang, guys. Pria itu melewati jalan dengan suara gemetaran dan terlihat sangat ketakutan. Dan bisa kalian lihat, di sana ada sosok wanita misterius dan ia hanya diam saja. Ketika melewatinya, pria ini langsung lari sejadi-jadinya. Dan saat ia menoleh, wanita misterius tersebut telah menghilang. Hilang anjir, kemana tuh orang?
Bilang, guys. Sopir mobil ini saat malam itu merekam hal aneh yang dirinya lihat di dalam mobil ambulan yang melintas di depannya. Coba kalian perhatikan. Terjadi di Kuala Kumit, Binjai, guys. Kuala Kumit, Binjai. Asli, guys, duduk, guys. Duduk dia, guys, pocong, duduk pocongnya, guys. Terekam dengan sangat jelas, terlihat seperti ada sosok putih yang terlihat duduk di bangku belakang mobil ambulan itu. Sekilas sosok itu tampak seperti penampakan pocong, dan terdengar suara dari perekam ini sangatlah ketakutan. Bagaimana pendapat kalian mengenai penampakan ini? Terjadi di Kuala Kumit, Binjai, guys. Kuala Kumit, Binjai. Asli, guys, duduk, guys. Duduk dia, guys. Pocong, guys, pocong. Duduk pocongnya, guys. Penampakan aneh terekam seseorang yang berada di dekat pepohonan. Coba kalian perhatikan. Terekam jelas penampakan seperti anak perempuan yang berjalan dan kemudian bersembunyi di balik pohon ketika menyadari dirinya sedang direkam. Banyak dari netizen yang mengomentari penampakan ini adalah penampakan hantu. Tapi bagaimana kalau menurut kalian? Kejadian ini sangat aneh dan sulit dijelaskan. Coba kalian perhatikan video ini dan berikan pendapat kalian mengenai keanehan tersebut. Bisa kita lihat ya, awalnya kita disuruh fokus melihat kucing hitam yang sedang berjalan itu. Lalu saat ia mendekat sesuatu yang tampak seperti tumpukan sampah itu, tiba-tiba sebuah api menyala dari sana. Oke, guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.